Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam tuntunan tema Perisai Iman. Iya, kelan bahasa teraya dikuah balulang kapatonganan. Kalau kita mendengar tentang perisai, tentang baju sirah, bahkan kasut, pedang, ketopang, biasanya apa yang ada dalam pikiran kita? Perang. Iya. Ini perlengkapan yang biasa dipakai orang-orang yang akan berperang. Selalu mereka mengusahakan bahwa diri mereka itu harus lengkap menggunakan perlengkapan perang. Dari atas kepalanya sampai di ujung kakinya. Kira-kira kenapa mereka menggunakan dan mengusahakan supaya orang-orang yang akan perang ini bisa maju berperang? Apa alasan mereka? Mungkin ada yang mengatakan bahwa ya supaya mereka tidak cepat terbunuh, supaya mereka melindungi diri mereka. Tapi tidak hanya itu sebenarnya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Yang mau dikatakan ialah menggunakan perlengkapan perang, orang mengatakan bahwa supaya mereka juga bisa memperoleh kemenangan. Kalau dia terlindungi, dia terjaga, tentu dia bisa leluasa untuk melawan berbagai hal yang menantang dia. Lalu yang ujungnya bahwa dia akan memperoleh kemenangan. Kalau kita melihat pembacaan kita pada bahan utama hari ini dari kitab Efesus pasal 6. Di situ menceritakan bagaimana kita hendak menyatakan perlengkapan rohani. Iya, Paulus yang hidup pada zaman kekuasaan Romawi dan pernah dipenjara, tentu dia sungguh mengenal perlengkapan seorang prajurit Romawi. Dia sering melihat ketika dia dalam penjara, sehingga dia menasehati orang-orang yang ada di Efesus saat itu, bagaimana mengenakan perlengkapan sebagai prajurit. Tapi dia tidak mau mengatakan bahwa kamu harus menggunakan itu secara harfiah. Dia mau mengatakan bahwa hendaknya kamu menggunakan Allah sebagai perlengkapanmu. Sehingga engkau pun dapat menjalani berbagai tantangan kehidupan, persoalan hidup dengan Allah. Hari ini berbicara soal perisai. Kenapa perisai? Kalau kita lihat gambar tema itu adalah perisai. Biasanya perisai itu ditempatkan di mana? Di atas kepala kah? Di belakang kah? Di depan? Melindungi tubuh. Supaya apa? Supaya tubuh ini terjaga, terlindungi. Dan dapat juga dikatakan bahwa perisai ini sebagai penangkis senjata. Makanya perisai itu penting. Lalu kalau dalam Alkitab, ketika berbicara tentang perisai, ini menyatakan bukan hanya sekedar perisai yang dibuat tangan manusia yang dapat menangkis kejahatan, tetapi perisai ini berbicara tentang perlindungan Allah, kesetiaan Allah, bahkan keselamatan yang daripada Allah. Waktu saya mempersiapkan bahan khotbah ini, ketika saya membaca terjemahan perisai dalam bahasa Toraja, dalam surah Madatu, di Kuaya Balulang, saat itu saya bingung, lalu saya chat seorang rekan dengan mengatakan bahwa menurutmu kenapa dikatakan balulang? Kenapa disamakan dengan kata balulang? Kalau balulang secara
letter late kita artikan sebagai kulit, ya, kulit. Lalu rekan itu mengatakan bahwa di Robang itu tahu, adakah orang yang tidak punya kulit? Adakah orang yang tidak berkulit? Tentu sama ya, semua punya kulit. Yang berbeda hanyalah warna kulit. Ada yang terang-terang, ada yang sedikit-sedikit gelap. Ya. Hanya itu yang berbeda, tapi bukan fokus pada warna kulit itu. Tapi yang kita hendaknya fokus ialah pada kegunaan kulit, yakni menjaga, bahkan melindungi. Ya. Biasanya kalau kulit itu sudah tergores ataupun terluka, sakit, ya. Sakit. Daging di dalam kulit itu kalau sudah tersentuh sakit. Kulit ini dinyatakan bahwa melindungi, menjaga, sehingga disamakan dengan perisai. Bagaimana menjaga, melindungi supaya bisa tetap kuat. Kalau dalam Efesus dikatakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi yang mau dikatakan ialah bagaimana kita kuat di dalam Tuhan, punya perisai iman yang teguh. Tentulah dalam kehidupan ini kita selalu merasakan bahwa perlindungan Allah, pemeliharaan Allah, bahkan kesetiaan Allah menuntun kita sungguh ada setiap harinya. Tapi terkadang masih saja ada orang yang tidak mengimani itu. Hanya menganggap bahwa semuanya dia dapat rasakan, dia dapat capai oleh karena kekuatan dirinya. Lupa bahwa semuanya yang dia peroleh, semuanya yang dia miliki, bahkan dia nikmati dalam kehidupannya, semua dari Allah. Bayangkan saja Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau dia lupa ketika mau berperang, lalu lupa bawa perisai ataupun hal yang lain, tentu dia akan cepat goyah dan tidak kuat. Yang Tuhan mau ialah bagaimana tidak lupa dengan perlengkapan senjata Allah, apapun itu. Karena dalam firman saat ini, ada banyak hal yang dinyatakan. Bagaimana menggunakan baju sirah keadilan, bagaimana menggunakan perisai iman, kasih, Injil, damai, sejahtera, bagaimana menggunakan ketopong keselamatan, pedang roh, ikat pinggang kebenaran. Banyak. Sehingga yang mau dikatakan ialah bagaimana kita mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu dengan baik. Mari melihat tokoh Alkitab yang menjadikan Allah sebagai perisai dan benteng pertahanan mereka. Lihatlah bangsa Israel boleh bebas dari kejaran orang-orang Mesir, dituntun oleh Musa. Itu karena Allah, bukan karena Musa. Lalu Daud menang melawan Goliat, itu karena Allah. Lalu Elisa, saat dia mendapatkan ancaman dari Raja Aram, ia terluput dan dilindungi oleh Allah. Karena apa? Karena mereka berseru kepada Allah, mereka menyatakan bahwa diri saya ini tidak mampu. Kalau kita melihat tokoh-tokoh ini merupakan tokoh-tokoh yang besar. Daud, Musa, Elisa, mereka adalah tokoh yang besar yang diceritakan dalam Alkitab. Sejak anak sekolah minggu pasti mengenal dan familiar tentang tokoh ini. Tapi yang mau dikatakan ialah bukan karena terkenalnya mereka bisa menjalani setiap tantangan kehidupan mereka. Tapi hanya karena perlindungan dari Allah, maka mereka pun bisa menuntun, bisa menjaga, bahkan melindungi bangsa dan diri mereka sendiri. Lihatlah nasihat keras yang juga dinyatakan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Dia mengumpulkan orang-orang, para tua-tua, lalu menasihati mereka di sana dengan sebuah pertanyaan: kepada siapakah kamu akan menyembah? Kepada siapakah kamu akan beribadah? Banyak pilihan-pilihan yang dinyatakan oleh Yosua kepada bangsa Israel saat itu. Tapi apa yang dinyatakan oleh Yosua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan?
kamu pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kamu akan beribadah kepada Allah yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tapi satu hal yang dinyatakan oleh Yesua saat itu, dia katakan bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada sebuah komitmen dan prinsip hidup yang dinyatakan oleh Yosua di hadapan orang-orang Israel. Sehingga mereka pun menyadari bahwa Yosua saja yang kuat, yang bisa menuntun juga mereka. Dia merasa bahwa hanya karena Tuhanlah dia mampu. Bahkan dia katakan bahwa dia akan beribadah kepada Tuhan. Sehingga orang-orang Israel mengatakan bahwa jauhlah daripada kami untuk beribadah kepada Allah lain. Kami juga akan beribadah kepada Allah. Ini sebuah komitmen yang luar biasa yang dimiliki oleh Yosua. Dia tidak hanya menuntun orang-orang, tidak hanya menuntun orang banyak, tapi dia juga punya komitmen dan prinsip hidup pada diri dan keluarganya. Terkadang banyak orang yang selalu beralasan soal pelayanan, lalu meninggalkan dan membiarkan keluarganya entah ngapain saja. Entah anaknya pergi main kemana saja, yang penting saya pelayanan. Itu tidak salah. Tapi yang mau dikatakan ialah kita harus seimbang bagaimana menyatakan pelayanan kepada orang lain juga menyatakan pelayanan kepada seisi rumah. Sehingga orang-orang yang ada di rumah, orang-orang yang selalu dekat pada kita juga dekat pada Tuhan. Kita berkoar-koar untuk bisa membawa orang-orang, membawa jiwa-jiwa dekat pada Tuhan. Tapi orang-orang yang ada pada sekeliling kita tidak punya perisai iman yang kuat. Tuhan menegur para hamba-hambanya, majelis gereja, untuk bisa membawa kehidupan terus pada apa yang Tuhan kehendaki. Lihat Yosua, dia tidak melepas keluarganya. Dia tidak mengatakan bahwa ini adalah tuntutan pelayanan, maka saya akan pergi, saya terserahlah kamu mau makan apa, terserahlah kamu mau masak apa. Lakukanlah sebuah tanggung jawab, kalau memang itu sungguh menjadi tanggung jawab yang penting. Sebagai ibu, lakukan tanggung jawab di rumah. Mungkin sebagai majelis gereja punya peran yang penting dalam ibadah, dalam gereja. Tapi juga punya peran yang penting dalam rumah. Bayangkan Motoke dalam satu hari dia pergi berpelayanan, lalu tidak masak. Pasti manuku-nuku tuh suaminya, manuku-nuku tuh anaknya. Ya, mau makan apa? Mau masak apa? Sudah membawa kutuk pada diri orang-orang yang tidak dilayani di rumahnya. Padahal pergi melayani di luar. Tapi hendaknya juga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dalam satu keluarga pun untuk saling mendukung dan mendorong. Mungkin kita memahami bahwa oh, mama ana, papa ana, dia saat ini sibuk pelayanan. Maka saya di rumah hendaklah juga bisa melayani, bahkan mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin diperlukan. Alangkah lebih baik, alangkah indahnya ketika itu boleh dinyatakan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa karya Allah dalam kehidupan tentu sungguh luar biasa. Banyak perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan nyatakan. Kebenaran atau pembenaran, berita Injil, damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman Allah. Semuanya harus menjadi bagian kehidupan kita untuk selalu menyatakan kebenaran. Kalau A, ya katakanlah A. Kalau B, ya katakanlah B. Kalau A, jangan mengatakan bahwa itu F, G, dan seterusnya. Hanya karena mengutamakan kepentingan pribadi, lalu membiarkan orang lain masuk dalam sebuah pencobaan yang berat,
oleh karena ulah kita sendiri. Perisai iman percaya pada janji Allah yang akan melindungi bahkan memelihara umat. Hendaknya juga kita menggunakan firman sebagai pedang roh. Lihatlah Yesus ketika melawan iblis, bagaimana tindakannya. Ia berfirman. Ia melawan serangan iblis itu dengan firman Allah. Ingatlah bahwa kita tidak tahu kapan dan bagaimana iblis akan menyerang kehidupan kita. Mungkin saat ini, saat mendengar firman, ada godaan yang muncul. Entahkah kita sibuk pada dunia kita masing-masing, sibuk pada HP masing-masing, sibuk pada gadget kita, dengan mengatakan bahwa, sebentar dulu, ada urusan ini. Tidak memusatkan kehidupan kita pada firman yang sedang diberitakan. Apa yang akan kita dapat ketika kita tidak mendengarkan firman dengan baik? Saya pikir kita hadir saat ini, selain hadir untuk memuji memuliakan Tuhan, kita juga hadir untuk mendengarkan firman. Itu merupakan hal yang penting, sehingga berikanlah kehidupan fokuslah pada firman yang sedang diberitakan. Supaya kita bisa membawa pulang bahwa Allah lah perlindungan bahkan perisai kita. Sehingga hendaknya kita mempergunakan perisai iman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Perisai iman. Kalau saya berpikir tentang perisai iman ini, kalau saya mempergunakannya setiap hari, maka segala godaan, segala kejahatan pun akan musnah. Makanya tema mengatakan bahwa perisai iman, hendaklah menggunakan Allah sebagai perisai iman. Sehingga banyak godaan yang akan datang, banyak kejahatan-kejahatan yang akan menimpa dan menyerang kehidupan kita. Tapi ketika kita mempergunakan semuanya itu dengan baik, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan menjadi seorang yang bisa bebas dari setiap persoalan itu. Hanya karena kuasa dan penyertaan Allah. Lalu bagaimana cara supaya kita bisa terus menggunakan perisai iman itu? Yakni dengan firman Allah. Rajinlah untuk membaca firman. Tidak hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai pembaca firman. Firman ini ketika dibaca tidak akan habis. Akan senantiasa kita mendapatkan hal-hal yang baru. Saya kalau persiapan biasanya sampai 3-4 kali membaca Alkitab, lalu saya kembali memahami, seperti ini. Apalagi kalau kita tidak membaca sama sekali, bagaimana kita mau mengetahui apa maksud Allah dalam kehidupan. Dan tidak hanya membaca firman, kita membangun relasi yang intim dengan Allah dengan berdoa. Karena lewat doa, kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita boleh membuka kehidupan kita dengan Tuhan. Mungkin ada dari kita yang bingung. Saya punya pergumulan yang berat. Lalu saya mau curhat kepada siapa? Saya mau curhat kepada Mama Anuna. Susi Bang, ember bocor. Saya mau curhat kepada Mama Anuna si itu, Susi Bang Baskom bocor. Bingung, nanti saya tidak mendapatkan kekuatan, saya hanya mendapatkan sebuah hal yang mempermalukan kehidupan. Padahal saya mencurahkan isi hati supaya saya tetap kuat. Dan disinilah mau dikatakan ialah bahwa ketika kamu tidak percaya kepada orang lain, hendaklah hatimu percaya kepada Allah. Bawa setiap pergumulan kepada Allah dalam doa. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Serahkanlah, membukalah kehidupanmu dengan Tuhan. Karena ketika kamu curhat kepada Tuhan, itu dijamin 100% tidak akan ada yang membeberkan. Malah kita akan tetap mendapatkan penguatan. Penguatan yang sungguh dan selamanya. Banyak persoalan kehidupan yang membuat kita goyah. Banyak tantangan kehidupan yang membuat kita merasa bahwa saya tidak teguh dalam iman. Tapi percayalah bahwa ketika bersama-sama dengan Allah, maka Dia akan senantiasa menguatkan kita. Sedangkan keselamatan saja diberikan bagi kita. Apalagi hanya sekedar kekuatan.
Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan yang tiada taranya, sehingga ketika seperti orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan terus berdoa kepada Tuhan, maka pada akhirnya kita juga akan menjadi seorang yang menang. Menang dengan berbagai hal, menang mungkin dalam sebuah tantangan kehidupan yang begitu sulit, dalam segala godaan yang membuat kita merasa bahwa saya sudah tidak mampu menjalani hidup ini. Yakinlah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bahwa ketika kita benar-benar menyatakan bahwa kita akan mempergunakan perisai iman ini dengan benar, maka kita juga akan senantiasa kuat melawan setiap godaan yang menyerang hidup kita. Tuhan memberkati, menuntun kita menjalani hidup ini. Amin.